Plastik merupakan salah satu penemuan terpenting dalam sejarah kehidupan manusia. Tidak diragukan lagi begitu banyak manfaat yang diberikan benda tersebut. Tetapi sayangnya, plastik membutuhkan waktu sekitar 300 hingga 1.000.000 tahun untuk dapat terurai. Sulitnya plastik untuk terurai menyebabkan menumpuknya sampah plastik di daratan dan juga di lautan. Jarang. Nah, lo sering gak sih pakai kantong plastik? Sering. Sih kalau pakai kantong plastik? Sering. Kalau sering biasanya buat apa? Biasanya buat belanja. Selain belanja, paling bawa makanan atau bawa barang sih sebenarnya kalau misalnya nggak ada. Oke. Okay. Biasanya buat apa? Belanja. Oke. Okay. Biasanya kamu pakai kantong plastik itu buat apa aja sih? Tempat sampah. Oke. Okay. Kalau sering, kamu biasanya pakai kantong plastik buat apa aja sih? Buat sampah sebenarnya, kayak naruh sampah-sampah gitu. Terus kayak kalau misalnya abis belanja kan pakai kantong plastik, jadi kayak ya udah dipakai buat nampung barang. Kalau misalnya pakai, biasanya buat apa aja sih? Paling buat belanja. Makanan. Bungkus fotokopi. Oke. Thank you. Kalau sering biasanya buat apa? Buat belanja. Oke. Kin, seberapa sering? Nah, kalau misalnya kamu pakai, biasanya buat apa aja sih? Untuk tempat sampah sih, pembuangan sampah itu. Thank you.
Greenpeace memperkirakan terdapat 12,7 juta ton plastik dari botol plastik, tas plastik, dan lain-lain yang terbuang di lautan tiap tahun. Lautan semakin penuh dengan sampah dan memenuhi permukaannya. Plastik berukuran besar biasanya melingkari tubuh penyu sehingga penyu tidak tumbuh dengan sempurna. Sedangkan sampah-sampah kecil akan dimakan oleh ikan-ikan karena menyangka plastik itu adalah makanan. Greenpeace tidak tinggal diam. Greenpeace menyarankan perusahaan-perusahaan besar untuk menghentikan produksi atau penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Greenpeace pun bekerja sama dengan pemerintah dari berbagai negara untuk menggalakkan masyarakat agar menggunakan kembali bahan-bahan plastik daripada membuangnya. Dari tadi ngomongin Greenpeace mulu nih, Greenpeace sebenarnya siapa sih? Greenpeace adalah organisasi non-pemerintah yang berfokus untuk melihara keberlangsungan kehidupan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Gerakan Greenpeace ini diwujudkan dengan kampanyenya untuk mengatasi isu-isu lingkungan di seluruh dunia seperti perubahan iklim, penggundulan hutan, penangkapan hewan secara ilegal, dan tentunya permasalahan plastik ini. Meskipun kita bukan Greenpeace, kita pun dapat mengusahakan pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Teman-teman tahu tidak? Perusahaan Coca-Cola menghasilkan 100 miliar botol plastik tiap tahunnya dan akan terbuang sia-sia di pinggir pantai. Bagaimana jika ditambahkan dengan perusahaan-perusahaan minuman botol lainnya yang menghasilkan jumlah botol plastik sama dengan Coca-Cola? Wah, pasti banyak banget teman-teman. Nah, beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penggunaan plastik adalah yang pertama, membawa botol air yang dapat digunakan berulang-ulang. Jangan botol plastik yang sekali pakai. Yang kedua, ada baiknya setiap tempat kerja dan institusi pendidikan menyediakan dispenser agar kita dapat mengisi ulang botol air kita dan tidak membeli botol berkemasan plastik. Yang ketiga, bagi teman-teman yang ingin bergerak langsung, boleh banget ikut volunteer kegiatan-kegiatan yang bergerak di bidang lingkungan dan mendukung petisi-petisi yang berjuang untuk memperbaiki dunia kita menjadi dunia yang lebih baik dan layak tinggal bagi semua makhluk hidup.
I'm a fool for that sound in your songs. I'm a fool for your belly. I'm a fool for your love. I wanna make this play. Oh, I know you're faded, but stay. Gentle sting between us. I wanna make this play.